Tadi kan gua pesen ambil motor, ambil motor. Eh, lu enak lu juru doang ambil motor, CCTV banyak. Bukan maling. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Dengan penuh percaya diri saat berjalan di atas bakiak batok, Jeremy, Teti, dan Erwin akhirnya berhasil menyelesaikan tantangan dan mengambil satu unit oven listrik. Maksudnya, waktunya kan masih banyak. Ah, jadi lo masih bisa bawa yang lain, nyoba-nyoba kunci kek. Siapa tahu gue mikirnya, gue pingin masak gitu doang. Jadi, nih untuk apa? Lo bawa tetesan ayam ini. Hah? Tetesan telur ayam. Ya, dikata apa? Mas Jimmy tuh tahu nggak ini apa yang dibawa hadiahnya? Ini apa? Microwave bukan. Bukan lah. Ya salah. Nih, tapi ini memang alat masak juga. Ini oven. Oven. Ya. Kedua tim telah sukses menyelesaikan games putaran pertama. Hadiah apa sajakah yang didapat oleh kedua tim? Tim Daus Paro berhasil membawa keluar satu unit timbangan digital. Sedangkan tim Jeremy Teti berhasil mengambil satu unit oven listrik. Oke, sekarang kita akan masuk ke putaran yang selanjutnya, putaran yang kedua. Sekarang waktunya tim Jeremy untuk memilih mau main games apa duluan. Tadi kan sudah timnya Daus yang pilih. Kita lihat pilihan apa saja yang bisa dipilih di putaran yang kedua. Ini dia. Ajak. Kira-kira games apa yang akan dimainkan? Pasti yang atas nih. Lipat baju dan juga lipat pesawatnya. Ya, lipat baju atau lipat pesawat? Yang mana? Mas boleh Jeremy, diskusi dulu, Jeremy. Kita kasih kesempatan sampai Desember. Lipat baju. Oh, lipat baju. Tetap, lipat baju. Ah, biasanya jahit baju. Ya, nanti habis dilipat, nanti dipayet. Mohon maaf, kenapa bajunya sengau. Oke, berarti yang dipilih adalah lipat baju. Otomatis lipat pesawat akan dimainkan oleh tim Daus Separo nanti. Oke. Ya, langsung saja kita akan masuk putaran kedua. Ini dia, lipat baju. Games lipat baju. Kedua peserta harus bisa melipat 4 baju hingga rapi dan mengambil hadiah dalam waktu 60 detik. Ya, tantangan 60 detik. Mainkan. 3, 2, 1, go! Mulai. Ayo, satu orang cuma 2 doang. Satu orang cuma melipat 2. Mohon maaf, kenapa gampang pilihnya banget. Warna pink? Coba. Ya pink lebih kecil. Oh baik. Ya. Lihat nih, ayo. Ada contohnya. Harus seperti rapi. Ini. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Rapi. Baik. Ayo, ya. Waktu 41 detik lagi. Ayo, waktu berjalan terus. Satu lagi. Sudah hampir. Satu lagi. Satu lagi. Satu orang 2. Belum selesai. Tunggu. Rapi. Ayo. Rapi. Oke, silakan masuk ke berangkat. Langsung. Boleh masuk. Ayo. Masih 20 detik lagi. 15 detik lagi. 15 detik lagi. Cari dong. Ayo cari. 10 detik lagi. Ayo 10 detik lagi. 10 detik. 10, aduh. Cepat. Tidak terbiasa melipat baju, tim Jeremy Teti dan Erwin sepertinya kesulitan saat menyelesaikan tantangan ini. Dengan waktu yang sedikit, Jeremy Teti pun berhasil mengambil satu unit LED TV meski hampir terhimpit pintu brankas. Hampir kejepit di pintu. Gila. Itu pintu gila ya. Dia udah tahu apa gue. Udah tau pak, angkat barang berat dia, begini. Dia orang biasa angkat barang. Tangga. Salah ini. Apa? Ini yang dami, yang asli di dalam. Salah. Ya Allah. Ini serius. Dami. Pantas ringan banget. Serius. Selamat untuk tim Jeremy Teti. Sekarang kita akan masuk ke putaran kedua untuk tim Daus Separo. Games lipat pesawat. Kedua peserta harus bisa membuat 4 pesawat kertas dan mengambil hadiah dalam waktu 60 detik. Oke, tim Daus sudah siap? Siap.
ini dia tantangan 60 detik mainkan. 3, 2, 1, go! Hai. Ayo, ayo. Gampang banget ini. Masih ingat nggak pelajaran? Kita. Ini di SD, SD dulu di diajarin. TK. Di TK gampang dulu. Banget. Oh, TK ya? TK. Paut-paut ya. Cuman 4, satu orang buat dua saja. Satu pesawat, satu kertas, bukan dua kertas. Ya, yang rapi ya, yang rapi. Okay. Ngomong-ngomong, waktunya ini tinggal 40 detik nih. Ah, 30. Ada pesawatnya. Mohon maaf nih ya. Mohon maaf nih. 4 pesawat. Mohon maaf, jangan tersinggung nih. Waktunya tinggal 30 detik nih. Pesawatnya gak jadi. Mohon maaf nih. Gak jadi. Mohon maaf, gue gak enak nih ngasih taunya nih. Waktunya tinggal 25 detik nih. Pesawatnya harus bisa terbang. Waduh, jangan diajak ngobrol dong. Oke. Pesawatnya harus bisa terbang. Iya. Oke. Cepat, cepat. Aduh, Bang Daud. Mereka gak lulus ya, Bang Daud. Gimana sih? Ayo, satu lagi. Satu lagi. 8, 7, 6. Sudah selesai. 4. Sudah cepetan. 1. Ah, tidak sempat. Sayang sekali, meski terlihat mudah, namun ternyata tim Daus Paro cukup kesulitan saat membuat pesawat dari kertas. Mereka pun tidak berhasil menyelesaikan tantangan dan mengambil hadiah di brankas. Oh. Ya. Emang enak. Sayang sekali waktu 60 detik dihabiskan hanya untuk mengerjakan tantangannya. Untung selesai loh tantangannya. Ya benar ya. Ini semua sebetulnya nih saya tuh. Lu gak pernah sekolah sih. Orang-orang sekolah di kelas tuh bakal gua, apa belajar, makanin kapur tulis. Begini aja kan gak bisa. Loh. Drama rumah tangga dimulai. Gua sekolah, cuman salah sekolah ini gua salah. Gimana lu? Gimana? Tadi mobil. Gak apa-apa, yang penting kan sudah selesai tantangannya. Makanya lipat walaupun baju aja hadiah, masih gue. Bisa lanjut ke tantangan berikutnya. Gak apa-apa, tepuk tangan dulu buat tim Daud. Kedua tim telah berhasil menyelesaikan games putaran kedua. Seperti apakah hadiah dari masing-masing tim? Tim Jeremy Teti berhasil membawa keluar satu unit LED TV. Sedangkan tim Daus Paro tidak berhasil membawa hadiah apapun di putaran ini. Silakan tim Jeremy maju dulu. Kita sudah menyelesaikan ke putaran kedua. Sekarang kita akan masuk putaran berikutnya. Ya, kira-kira lebih seru lagi atau enggak. Dan hadiah-hadiah apa saja yang mereka akan bawa pulang lagi. Kita akan langsung masuk. Silakan dipilih dulu permainannya oleh sekarang tim Daus. Tim Bang Daus ya. Oke. Okay. Nih, dari dua pilihan ini yang bisa dipilih. Silakan. Ini dia. Ada dua pilihan. Nah. Pump it up dan don't stop jumping. Aduh, ngerti ya. Masanya susah, masanya susah. Ngerti wow. Ya. Di antara dua itu mau pilih yang mana? Gue yang atas dong. Pump it up yang dipilih oleh tim Daus. Berarti otomatis don't stop jumping akan dimainkan oleh tim Jeremy Teti ya. Langsung kita akan lihat pump it up. Ini dia. Games pump it up. Peserta harus bisa memompa balon sekuat tenaga hingga meletus. Dan mengambil hadiah dalam waktu 60 detik. Langsung aja kita mulai ini dia. Tantangan 60 detik. Mainkan. Ayo. 3, 2, 1. Langsung. Ayo Bang Daus. Oh, udah biasa ini Bang. Masih kecil. Mohon maaf nih. Waktunya sudah 45 detik lagi. Ayo. Bang Daus, waktunya 40 detik lagi. Balonnya kembus nih. Langsung, Bang Daus. Langsung. Gak boleh bantuin. Ayo. Yakin itu. Gak boleh bantu, harus kapten aja. Yang ringan. Pikir, tapi apa? Ayo. 15 second lagi. Meski sempat pesimis karena balonnya tidak kunjung pecah, namun di setengah waktu yang tersisa, Daus berhasil membuktikan kekuatannya. Ia pun langsung berlari dan mengeluarkan satu unit speaker aktif dari brankas.
Sini, sini, sini. Gue capek. Ini gue kasih tahu. Tadi kan gue pesen ambil motor, ambil motor. Lu enak lu juru doang ambil motor, CCTV banyak. Ini sebenarnya kan izin kok. Ini bukan maling. Emang lu boleh cuman pilih kunci dulu. Lu pikir maling, CCTV banyak. Tapi tadi sudah berusaha mengambil mesin cuci. Padahal iya. Kenapa? Coba. Wah, kuratnya keluar semua di leher. Gak jadi taruh lagi. Ini ditinggalin. Lu begini karaoke, abis karaoke badan lu kurus lu timbang gitu. Ini namanya salon, salon. Lu ngerti gak salon? Salon, salon, salon buat potong rambut. Gua salonnya salon kucing. Nyanyi gimana nyanyi? Asik kuntum malam. Yang kau berikan kita. Okay.